lagi di wisata Selo Boyolali. Namanya wisatanya Embung Manajer. Ketinggiannya nggak tahu. Yang pasti banyak motor yang tidak kuat. Di sini pemandangannya ada Gunung Merbabu sama Gunung Merapi. Ini tumbungnya belakang. Belakang ada embung. Itu ada sih, itu siapa nggak tahu. Bagus pemandangannya. Tapi jalannya untuk naik menakutkan. Dan ada korban jalan kaki. Dan banyak yang jalan kaki naiknya. Ini wisatanya ada di Selo. Selo Boyolali. Selo Boyolali. Rekomendasi wisata di Boyolali salah satunya. Sudah banyak yang kesini. Oke, lanjut nanti lagi. Nggak tahu kemana lagi. Karena tujuannya hanya motoran. Sampai sini. Jadi ke Bukit Cenaga. Tak jadi. Tak kasih sinematik wisata di Embung Manajer. Ini penampakan embung manajernya. Ini mungkin untuk pengairan tani di bawah. Tinggal turun ya guys, dan aku lapar. Ini contoh jalannya. Seperti ini jalan naik. Pemandangannya bagus, cuma jalan naiknya agak susah. Jalan turun dari embung apa embung manajer.
Halo, lagi di sekarang pindah wisata. Sekarang pindah wisata, pindah ke namanya itu Bukit Sanjaya. Di Bukit Sanjaya ini yang terkenal di Instagram itu puranya. Tetapi tadi tanya ke penjual pop mie, penjual gorengan, katanya puranya itu buatan, dan ini wisata baru di Selo Boyolali. Jadi ini tempatnya itu tidak jauh dengan embung manajer tadi. Embung manajer, sebelum embung manajer itu kanan jalan itu wisata Bukit Sanjaya ini. Masuknya 10.000, naik tangganya nggak tahu berapa ribu. Tapi tiketnya 10.000. Kalau parkir nggak tahu, paling 5.000 atau 3.000. Ini di pelatarannya. Jadi sebelum puncak itu ada kan, ada puronya, puncaknya. Nah, sebelum itu ada pelatarannya itu untuk duduk-duduk di samping kanan kiri jalan, duduk-duduk sambil menikmati pop mie atau gorengan atau jajanan. Untuk wisata pelepas lelah. Tapi tadi masuk sesuai protokol, dites suhu badan, dan ya recommended lah, wisata murah di Boyolali. Semoga kedepannya lebih bagus lagi, karena ini juga wisata baru. Mantap. Ini pura yang viral di Instagram Selo Boyolali, tapi fotonya antri bro. Mau foto antri banyak. Itu belakang pura yang viral di Instagram. Pemandangan dari atas Bukit Sanjaya. Nih, itu pemandangan atasnya. Ayo, mudun. Mudun. Udah dari atas, sekarang mau turun, turunin tangga, dan mau pulang dulu, mau makan dulu.
tahu. Tuh belakangnya tuh pemandangan. Belakang itu pemandangan Gunung Merapi sama Merbabu. Tetapi lagi kabut. Apa? Merpati. Merpati, Merapi. Oke, lanjut nanti lagi. Gak mau turun dulu, mau makan dulu. Kami bersyukur masih bisa menikmati alam Indonesia yang indah ini. Kami bahagia di tengah pandemi ini masih banyak orang yang bisa menikmati hidupnya dengan caranya sendiri. Kami juga berdoa semoga suatu saat bisa kembali ke sini atau alam lain di Indonesia. Semoga juga kondisi sulit ini lekas pulih, membaik, dan normal kembali. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami untuk melihat keagunganmu.